Halo guys, ini video singkat untuk power dari Tanah Karo ya, ADX 430, mesinnya double dari CT28, sudah kita jadikan CT47 di meja. Kalau 28 di meja, biasanya kalau di mobil sekitar CT32, biasanya 3 volt atau 4 volt peningkatannya kalau di mobil, karena satu daya kita cuma 12, tidak sampai 12,5. Oke guys, ini kita coba ukur. Ini saya double seri 235 volt. Jadi bisa menjadi kapasitor 70 volt. Nah, itu guys. Goyang-goyang. Maaf. Nah, itu. 46 7. Itu barusan saya setting di meeting untuk low bus boosted ya guys. Nah, itu skala 10 volt saya set di bawah sedikit dari 50 volt. Ini low bus boosted, ini powernya bagus ya guys. Spare part sudah menggunakan spare part pasif ya, resistor, kapasitor, kecuali elko standar. Kalau kapasitor kecil-kecil ya sudah MKM ya, MKM, MKT. Oke guys, ini double toroid 48. Ini ya sekitar 51 atau 52 kalau di mobil tendangan. Itu berarti untuk beban satu terminal 4 ohm lebih dari 300 watt. RMS ya guys. Oke, sampai ketemu.